Assalamualaikum, salam sehat bro. Oke, melanjutkan yang kemarin, saya akan mengaplikasikan meter 4 digit pada step down saja. Karena kemarin juga sudah ada pertanyaan untuk dicoba dengan arus yang besar, minimum 5 ampere, mudah-mudahan bisa saya coba. Oke, yang paling penting dalam meter, bila kita menggunakan catu yang kita gabung dengan input ini misalkan, yang paling penting negatif yang kabel kecil hitam kecil ini jangan kalian gunakan. Jadi hitam kecil ini tidak digunakan. Oke, kemudian yang kuning sebagai pengukur tegangan, dan ini catu input. Untuk catunya jadi menggunakan kabel hitam besar dan merah kecil. Oke, kita coba dulu, akan saya tunjukkan. Ini akan saya beri tegangan 12 volt, hitam besar dan merah kecil. Pasti nyala. Oke bro, ini standar meter bila dicoba awal. Bila kalian tes ampere menunjukkan angka, artinya angka maksimal, misalkan ini 13. Misalkan ini 13 ampere, artinya ersannya tidak ada. Paham ya bro cara mencoba awal meter? Dan kuning mengukur tegangan. Jadi saya menggunakan input sebesar 12,68. Dan bukan pameo, memang hal yang benar. Meter ini akan presisi bila diberi tegangan secara terpisah. Paham ya bro maksudnya? Jadi catu kalian beri di merah kecil dan hitam kecil. Kemudian yang digunakan ke misalkan step down meter lainnya. Saya akan contohkan menggunakan supply digabung. Oke, agar tidak bergerak saya pakai triplek saja seperti ini. Saya rapikan dahulu. Oke, akan saya tunjukkan perlahan. Saya menggunakan kabel input ini, merah positif, hitam negatif, khususnya bagi para pemula. Oke, akan saya pasang positif di input, untuk input. Kemudian negatifnya, meter kabel besar hitam ke negatif input, ditambah untuk inputnya negatifnya. Saya gabung saja. Oke, negatif meter dan input negatif. Oke, maaf bro, positifnya ini harus gabung dengan positif kabel merah kecil. Oke, sudah. Merah kecil ke input positif, ini input, kemudian hitam besar ke input negatif. Oke, kemudian kabel kuning kecil sebagai pengukur tegangan ke positif output. Saya beri kabel positif output. Oke, sudah, prinsipnya sudah selesai. Yang dipasang hanya kabel merah kecil ke positif input, hitam besar ke negatif input, kemudian kuning kecil ke positif output. Hitam kecil tidak digunakan. Kemudian ini yang mungkin sedikit aneh, outputnya jadinya ini sebagai output positif, dan pada meter kabel merah besar sebagai output negatif. Ini yang membuat banyak ragu. Oke, dengan seperti ini kita bisa coba dahulu, bisa minimum menggunakan tegangan 4 volt. Saya menggunakan tegangan 12 volt. Ini negatif input, ini positif input.
Oh, meternya terbalik. Tapi bisa. Saya balik dahulu meternya. Sorry, terbalik. Oke, karena kabel besar merah ini sebagai negatif, kita beri tanda saja dengan isolatif agar terlihat negatif. Jadi saya beri isolatif warna hitam. Oke, jadi outputnya ini negatif, ini positif. Paham ya bro? Memang ini yang sedikit membuat banyak bingung. Kan saya ukur saja. Ini positif output, kemudian ini negatif output, kabel merah besar meter, terlihat saya beri tegangan, kalian lihat tegangannya terbaca 13,09, 13,08, ini tidak saya set bro, dan kalian perhatikan untuk tegangan tidak perlu kalian coba sampai tegangan besar ataupun kecil. Jadi kalian coba dengan tegangan kecil saja, bila sudah pas seperti ini. Untuk tegangan besar pasti pas, karena hanya perbandingan tegangan saja, tidak mempengaruhi apa-apa. Oke, kita coba tes arus saja. Oke, sudah saya siapkan ini pengukur arus sebagai perbandingan. Kemudian untuk presisinya kalian bisa ambil kesimpulan sendiri, karena dalam pengukuran ini saya bukan badan presisi. Bisa meternya yang rusak atau gimana, jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri. Kemudian sebelum saya lanjutkan, oke, dalam mentes meter digital ini khusus tegangan kalian tidak perlu mengukur tegangan tinggi, cukup tegangan berapa saja, bila sudah tepat pasti mau besar mau kecil sama saja, karena ini hanya perbandingan tegangan saja. Beda dengan arus, ini yang akan kita coba. Jadi arus nanti kalian bandingkan saja besar pengukurannya. Ini tidak saya set-set lagi dari video pertama. Mudah-mudahan kalian mengerti tujuan saya bahwa meter ini walaupun nanti beda sedikit, saya belum tahu. Cara setnya mudah dan bisa. Oke, saya juga tidak tahu kenapa meter ini khusus pengukuran arus susah di setnya. Kemungkinan salah desain, tapi ini mudah sekali bro, seperti video yang di sini atau kalian bisa lihat deskripsi. Oke, kenapa dalam mengukur arus ini sangat penting? Yang pasti begini bro, pada saat nanti saya coba dengan arus kecil, kalian lihat bedanya. Yang benar, bila arusnya bertambah, perbedaannya, bila ada perbedaan, ini harus lebih besar daripada meter ini. Jadi misalkan pada saat arus kecil bedanya ini lebih besar 0,1 daripada meter ini, maka pada saat arus dibesarkan harus lebih besar daripada 0,1 perbedaannya. Paham ya bro kenapa? Karena pada mengukur arus di atas 700 mA, penggunaan kabel meter ini sudah sangat mempengaruhi. Jadi khusus mengukur arus, bila kalian menggunakan meter-meter di bawah harga 100.000, lebih baik kalian ganti kabelnya dengan kabel yang kalian jual pada bengkel-bengkel kendaraan bermotor. Paham ya bro? Bahwa mengukur arus sangat mempengaruhi panjang kabel. Mudah-mudahan kalian paham, saya coba. Saya set di paling besar saja arusnya. Jadi maksimum 5 ampere, saya coba. Oke, benar. Ini arus maksimum. Kalian lihat tidak saya set. Kalian lihat saja perbedaannya. 675 artinya ini lebih besar 0,01 kira-kira. Oke, saya tambah beban. Ini harusnya tambah besar bedanya karena pengaruh panjang kabel yang drop di kabel meter. Kalian lihat, paham ya bro? Oke, sekarang saya beri beban besar sekitar 4,4. Kalian lihat, jadi presisi atau tidaknya bisa kalian lihat, ambil kesimpulan sendiri.
Tapi menurut saya pribadi, ini sudah sangat presisi. Jadi ini pembacaan meter lebih besar karena hanya pengaruh penggunaan kabel karena ini pendek, sedangkan pada meter panjang. Oke, untuk tegangan kalian jangan perhatikan. Ini memang drop karena arusnya di atas 4. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.